Oke guys, welcome back dan selamat datang kembali ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tak terlepas video yang akan datang. Oke, pada video kali ini saya akan buat tutorial untuk Poco X3 NFC macam mana nak flash fast boot drop. Ini penting kerana sekiranya phone kamu menghadapi masalah, ini saja satu cara dia untuk menginstall balik ROM asal, yaitu factory ROM asal Xiaomi. Dan kaedah kedua menggunakan EDL. EDL ni ada payah sikit, iaitu emergency download mode. Yang ini sekiranya bootloader kamu tu rosak fast boot, ni ROM yang dah modified, yang dah diuasai. Pertama sekali untuk flashing fast boot ROM, bootloader mesti unlock. Macam ni dah di unlock bootloader. Jadi contoh yang belum di unlock bootloader, ni Redmi 10X. Kamu pergi ke My Device, All Spec, dan tapkan 7 kali MIUI version. Ini untuk mengaktifkan developer option. Nah, kita dah aktifkan developer option, pergi ke additional setting, developer option untuk mengunlock bootloader, OEM unlocking, kita tick sini status me unlock. Phone ni saya belum unlock lagi, macam ni lah rupa dia dah belum di unlock. Kira dah di unlock, jadi semua ni akan kosong. Unlock dia letak di sini. Mungkin selepas ni saya akan tunjukkan cara unlock dia. Okey, sekarang kita nak flash balik ROM asal. Offkan telefon. Di kabel USB Type-C. Pertama, PC kamu tu mesti menggunakan Windows 7 sekurang-kurangnya. Yang terbaik Windows 10, tapi Windows 10 ni kena pandai sikit nak install driver ADB tu nanti. Okey, masuk balik ke bootloader di butang minus dan power button. Sekarang di fast boot. Fast boot ni ialah bootloader dia. Ni penting ni. Sekira dia corrupt partition ni, inilah cara dia. Cara kedua guna EDL. Bermakna phone tu dalam keadaan off, kita flash ROM. Dan ROM-nya sama, fastboot ROM, cuma tool yang tak sama. Okey, connectkan. Ya, connect untuk memeriksa balik dia punya driver. Pergi ke PC kamu, right click, manage, ataupun di icon PC Device Manager. Di sini, nah ini dia, kedacom. Ini Windows 10 memang dia detect ni sebagai kedacom ataupun Android bootloader interface. Yang ini mesti ada. Sekiranya belum ada, sekira dia ada satu
ikon kuning sini, segitiga. Bermakna driver tu belum install lah, ataupun driver dah tak tepat. Saya cabut balik, saya connect balik. Yang ni mesti ada. Ni dalam. Pada masa fastboot tu driver tadi mesti ada. Dan tu untuk flashing ni, sila guna Mi Flash Pro. Link untuk tool ni saya akan bagi di dalam deskripsi. Kamu boleh guna yang terkini ni, yang terkini, versi yang terkini. Saya tak akan menggunakan yang ini sebab saya perlukan versi yang lama kerana ada beberapa biji pun saya masih besi lama, memerlukan besi lama. Sekarang ada dua pon yang connect ke PC ni. Mana satu dia? Satu dalam composite. Composite ni bermakna dia masih on. Yang ini satu. Okey. Ni flashing dalam fastboot ROM. Fastboot mod. Dia ada dua. Kamu boleh flash menggunakan recovery. Satu lagi Mi Flash ni. Yang ini semasa pon to off, bermakna EDL mod. Ini cara kedua. Okey, kita dah flash di fastboot. Link untuk ROM fastboot tu nanti saya akan bagi juga. Suria yang terkini pasport dia adalah 12.04. Ini contoh dia. Dalam ni cuma file yang terdapat di dalam ni. Okey, kita pilih Suria tadi 12.04. Select folder. Ini jangan unlock, jangan lock boleh. Kita flash all dot bat bash file. Refresh balik, sama ada dia. Kalau ni kita highlight di sini dia biru, mana dia connect pon tu. Kita flash. Kalau dia flash ROM yang salah, memang ni error. Sebab dia ada satu mekanisme untuk detect pon dan ROM yang betul. Kira ada yang salah, dia tak akan flash. Pon dia akan reboot bila dia selesai flashing. Mungkin makan lama, masa lama sikit video ni, tapi ini untuk kebaikan kamu sekiranya pun menghadapi masalah. Satu minit dah. Baik.
keluar dalam 2 menit. Tak lama lah, suatu saat. Kebaikan kita flashing ROM ni banyaklah. Macam contohnya pon lama macam MI6 ni, saya masih hidup lagi. Ni custom ROM, ROM yang terkini. Saya gunakan 9, dia ada 10 dan 11, jadi saya lebih suka kepada Android 9 oleh sebab tertentu. Satu hari saya akan jelaskan kenapa. Apa yang penting ialah security patch level dia. December 5, 2020. Yang terkini ialah Februari 5, 2021. Vendor patch yang masih kira boleh gunalah 2019. Ok, dah habis flashing. Phone ni akan reboot. Sepatutnya ribut, ada masalah. Surya, kita pilih image. Nah, ini bukan dia nih. Putus. Surya. Mana dia punya komand tak ada. Flash balik. Dia sepatutnya phone tu akan restart. Bila dia habis flash ni, sebelum ni dia terpadam, bermakna tool ni terputus hubungan dengan file ni. Ini salah satu punca kita flashing gagal selalu je lah. Sebab sebaik-baiknya file ni kita simpan di desktop supaya tak terputus. Sebab file saya ni di dalam satu lagi hard disk saya. Di sini banyak hadis. Ini satu hadis ya, di sinilah.
Semua hard disk TV sini. Ini M.2, M.2. Semua file saya di sini. Di dalam satu lagi hard disk. Seelok-eloknya simpan di desktop kan. Di desktop saya ada juga filenya, tapi tak ada untuk Poco X3 ini. Ini berapa menit? Ini salah satu punca dia kegagalan, ya. Macam mana tak nak mengatasi dia. Okey, kita Surya copy ke desktop kan. Sambil belajar. Phone jangan off dulu, biar ada dalam password ni. Bila kita off nanti takut dia korap, hilang deh, masalah lagi. Okey, ini file kita, kita ada dua port yang connect ke PC saya sekarang. Satu MI10, satu X3. Pasti yang ni lah. Ada. Pilih Surya, apa tadi tag ya? Kita restart balik, tekan butang minus volume, ini plus, ini minus, tekan, tekan power button, jangan lepas butang ke minus tuh. Kita reboot balik ke fastboot.
Oh, tak nampak tadi kan? Kita ulang lagi. Kita reboot balik ke fastboot. Ini butang minus. Tekan butang power. Jangan lepas butang minus. Kita balik ke fastboot. Fastboot ni jangan sekali korap. Sekali dia korap, habis. Sekarang baru detect. Oke, pilih file yang di desktop tadi. Saya dah copy ke desktop. Select folder. Press all bad. Refresh. Dia sepatutnya restart. Bila dia habis flash, tool ni masih di desktop, pon restart. Macam tadi dia terputus sebab file saya di dalam satu lagi hard disk. Sepatutnya file tu seelok-eloknya di desktop kan. Sebab dia, masa dia flashing tu, dia tarik file tu laju. Dia tak boleh korap, tak boleh putus. Yang penting super image ni. Bila macam kamu menghadapi masalah macam saya tadi, jangan off, jangan sekali off telefon tu. Restart fastboot tu. Tekan butang minus, tekan butang power sampai dia restart balik, masuk fastboot balik. Sebab kita nak kekalkan fastboot ni. Boot loader ni, nama dia. Sekali dia korap, nak flashing balik kena buka cover belakang telefon tu. Ada dua pin kita short kan untuk masuk balik ke Qualcomm 9008 ni. Direct flashing, dia tak perlukan bateri. Dan satu lagi, pastikan bateri di telefon tu sekurang-kurangnya 60%. Phone saya tadi 90%. Sekiranya saya flashing ke satu phone ni lagi, dia akan error di sini. Sebab yang ni dia bukan dalam fastboot, ke dalam ADB. Ini satu lah. Ini MI10 yang merakam video ni sekarang. Jangan takut, file yang salah untuk phone yang salah dia akan error juga. Cuma file yang betul untuk phone yang betul, tool ni akan flash. Mi Flash Pro. Tool dia di sini di miglobe.com. Kebanyakan ROM saya guna dari sini. Mi Flash Pro. Untuk Poco boleh guna yang terbaru. Kalau MI6 dan Poco F1, guna yang lama, yang ini. Dan untuk unlock ada juga di sini.
gini. Nanti saya akan tunjuk cara unlocknya juga. Yang penting di PC kamu driver sampai habis dia, dia padam balik dia punya backup. Mungkin video ini agak panjang, tapi banyak yang perlu kamu belajar sekiranya menghadapi masalah masa flashing. Ini penting. Macam mana nak mengatasinya? Panjang juga. 5 minit lah. Habis flashing dia akan restart. Macam tadi dia habis, belum habis dia terputus, tapi pon ni masih di fast boot. Itu ada masalah tu. Dua kali saya flashing sebelum ni sebab file tu di dalam hard disk saya, backup hard disk, bukan di desktop. Sekarang dia restart, dia sepatutnya macam ni. Tutupkan tool ni. Sekarang pon ni dah balik ke ROM asal, ROM factory. Kita boleh buka. Sementara menunggu dia booting, saya pause video dah dulu. Takut lama nanti. Saya activate ni account Xiaomi yang kamu gunakan mesti sama dengan semasa kamu unlock nanti. Login ke phone ni, account dia mesti sama. Login ke unlock tool. SIM card untuk data line nanti. Sebab masa saya register account ni, saya menggunakan SIM satu lagi, iaitu Celcom saya. Yang ini Unify. Asal Poco, semua icon di desktop tak ada.
yang tak berguna. Ya, boleh uninstall lah. Uninstall lah. Tapi kita okay, sekarang ni kita pergi ke setting about pod, kita aktifkan developer option, tap ke MIUI version, developer, pergi ke additional setting, developer option. Untuk unlockkan itu, OEM unlocking kamu aktifkan. Sekarang dia dalam, sebab phone ini dah di unlock, sih statusnya. Ini contoh phone yang dah di unlock. Untuk mengunlock, kamu off, aktifkan contoh phone yang dah di unlock. Contoh pada satu lagi phone saya belum unlock ni, Redmi Note X, Redmi 10X. Developer option, kamu aktifkan OEM unlocking. Sebab dia security tadi, sebab fingerprint unlock. Mi status unlock ni, kamu add account yang kamu login ke phone ni, dan account tu digunakan juga di masa login di tool refresh unlock tool. Add account, tak singkat tak ada. Saya guna balik SIM card yang di telefon ni. Tak perlu lah, kita gunakan Poco yang dah, tapi cara ada sama. Kamu add account, tunggu dia selesai add, lepas tu boot ke, balik ke password. Sekarang kita off. Dan buka ini flash. Dan di phone, tekan butang minus volume dan power button, masuk balik ke password. Sambungkan kabel USB. Baru dia masuk kan. Bila kamu unlock bootloader, dia akan factory reset.
Ya, champion ini udah di unlock, dia akan bagi notice yang pawn ini udah di unlock. Dua kali warning dia memang macam tu. Kamu tengok, no need to repeat unlock sebab pawn ini dah di unlock. Okay, saya bagi contoh saja. Bagi yang buat pertama kali unlock tu memang ada masa menunggu dia. Mungkin 3 hari, mungkin 7 hari ataupun mungkin 21 hari yang terkini, 21 hari. Panjang masa menunggu. Jadi saya tak payah unlock balik. Jadi kita terus flash custom recovery. Ini ADB folder. Saya boleh bawa tolak keluar ke desktop saya. Folder ni saya akan upload juga di, akan upload nanti, kamu boleh download. Ada 3 recovery, ini 1 pixel recovery, yang ni paling kurang masalah. Yang 2 ni kena pandai guna, ini yang terkini. Okay, kita flash recovery. Sekarang kita di port ni masih dalam fastboot, jadi di desktop ni tekan butang shift di keyboard kamu, butang shift di keyboard, dan tekan right click di mouse kamu macam ni, di right click, ni left click, right click, dan halakan cursor ni ke dalam folder tadi. Sini. Bukan di luar, di sini. Right click. Open PowerShell window. Ni untuk Windows 10. Kalau Windows 7 dia lebih kurang lain sikit lah. Lebih kurang sama, konsep dia sama, cuma berbeza sikit dia punya tu. Okey, sekarang kita di dalam command prompt. Ni kamu boleh buka folder command ni. Ni contoh saya dah buat dia punya tak payah kamu type. Saya copy dan paste saja. Macam kita nak flash 350 ni. 350 fastboot flash. Ni command ni kamu tak boleh, tak payah type, copy paste saja, copy dan paste di sini, paste right click. Kita balik ya, sini balik, copy, klik di command prompt, right click, sekali lagi, copy, right click saja. Tekan lagi sekali, highlight yang kamu nak flash, right click, copy, dan di sini right click. Ataupun lagi senang kena type dan salah juga dia. Fastboot flash recovery, ini dia punya command, fastboot flash recovery. Lepas tu apa jenis yang kamu nak flash, kita press recovery space lagi TWRP
3.5.0 recovery ini TWRP 3.5.0 kita enter. Kenapa tak boleh load? Mungkin dia salah. Cabut balik. Kita semak sama ada ada connect kita. Control C password devices CES. Sebab mana ada dah tersambung di password ni dia punya ID telefon tu ni dalam password. Sekarang kita copy kita maaf bukan macam command tu tadi kena copy di sini. Apa saya copy yang tu? Copy command ni ke sini. Salah. Tersilap. Sorry bro. Nah, dah kita dah flashing. Recovery. Di phone kamu boleh cabut. Kita masuk terus ke recovery, tekan butang plus sekarang. Plus di bawah ni minus, ni plus dan power button sekali. Jangan lepas butang plus ni. Sampai dari start lepas power butang plus masih tekan. Volume plus. Sampai dia masuk recovery dia akan sekarang kita bayar pas 350. Satu lagi recovery yang pixel tu saya reboot balik ke bootloader. Masuk pangkut balik, connect ni di password folder tadi, shift right click, open PowerShell window sini, kita flash pixel recovery. Ini paling bagus, kurang salah, tapi cara penggunaannya berlainan sikit. Sekarang kita flash. Okay, balik ke recovery, tekan butang plus, power button. Pas, masih menekan butang volume plus. Jangan lepas dulu, sampai dia masuk recovery. Dia akan bergetar dua kali. Recovery jenis ni dah bukan touch recovery. Dia guna butang plus volume. Untuk enter tekan butang power. Kita masuk ke menu. Sekarang kita flash balik. Yang ni kurang masalah kan. Nanti satu hari saya akan ajar cara menggunakan recovery ni. Kita masuk balik ke password. Bootloader. Kita flash balik yang 350 ni. Okay, kita flash balik 350. Copy. Enter. Lepas ni kita flash
custom ROM. Masuk balik ke recovery, tekan butang volume plus, lepas butang power. Sekarang kita di recovery pertama, wipe, advanced wipe, fokus tak? Oke, wipe Dalvik, wipe data, wipe cache, tiga saja, internal jangan wipe. Run, swipe ke kanan. Untuk data lama kita tak perlu. Sekiranya kamu perlu data lama, advanced wipe jangan format. Sekiranya kamu perlu data lama, contoh data-data app lah. Tapi seelok-eloknya untuk mengelakkan masalah, kita format data. Selalu yang membawa masalah ialah thumbprint, yaitu security lock screen tu. Dan okey, kita sekarang flash ROM. Macam ROM saya dah install, saya dah copy ke internal SD card ke, ataupun kamu boleh gunakan external USB thumb drive, select storage, USB OTG. Kamu pilih ROM yang kamu nak flash. Macam sini ada Surya. Ini ROM yang saya dah ubah suai. Ataupun secara satu lagi di micro SD kamu. Yang ini kurang masalah sikit. Kalau guna yang ini kadang-kadang terputus juga, bahaya. Jadi saya sarankan kamu gunakan SD card di dalam phone tu, sama juga. Dan flash. Minta maaf video yang panjang. Seelok-eloknya biar panjang, biar kamu faham. Buat yang pertama kali tu, bagi yang dah kira pakar tu, tak perlulah lihat video saya ni. ROM ni tak perlu root. Saya dah buang app-app yang tak perlu di dalam sistem MIUI tu. App-app yang tak berfaedah saya buang, biar dia kosong. Taklah kosong sangat, yang perlu saya guna. Kita cuma perlu app yang kita guna saja, yang tak perlu tu buang. Browser kamu kena download sendiri, web browser, sebab web browser di dalam sistem saya dah buang. Contohnya MIUI browser, Chrome. Kamu boleh download balik Google Chrome daripada Play Store. Okay, dah habis flashing, reboot to system, tak payah root.
Asas ROM ni saya ambil daripada MIUI Miglobe. Daripada sini. Saya ubah suai lagi. 12.04 ni. Di sini banyak setting dia, kamu boleh. Cuma masalah dia tak boleh mount sistem masa flashing bila kamu pilih yang ni. Macam ni option ni untuk Poco tak ada masalah. MI6 yang mana bootloader Android dia masih menggunakan bootloader yang lama. Bagi bootloader yang baru, bila kita flashing yang boleh uninstall secara automatik ni, dia tak boleh. Kita tak boleh mountkan system partition tu, sebab system partition tu di dalam satu lagi partition. Ini masalah Android yang baru. Penting dia boot kali pertama memang memakan masa mungkin dalam 5 minit 5 ke 10 minit untuk boot kali pertama. Activate this device. Pilih bahasa yang kamu guna. Region. Di sini masuk ke akaun kamu, akaun Google, masukkan password, saya guna full screen capture swipe. Habis ni custom ROM.
browser tak ada di dalam. File itu tak perlu, boleh dibuang juga. Mail pun bagi yang tak guna, kamu boleh guna, buang juga mail. Cara diplot ya, ada orang lain buat cara untuk diplot, ini boleh buang teman. Yang tak boleh buang security saja. Weather boleh buang, 1, 2, 3. ROM ni, bila kamu download Fortnite dan PUBG, setting full 90 fps. Okay, itu saja daripada saya kali ini. Dan terima kasih kerana menonton.